الحكيم ولا تعسر ولا يسر ولا تعسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan yang mulia. Dengan limpah dan kurnia-Nya dapat bersama-sama kita telah menunaikan hajat. Yang ini hajat Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada Rasul dan diperintahkan kepada kita umatnya untuk menunaikan fardu. Ya, ini kita telah menunaikan fardu maghrib berjemaah. Jadi alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT disihatkan tubuh badan kita, dibagi penglihatan kita, pendengaran kita, panca indera kita yang ada di tubuh badan kita ini sehat. Semuanya kehendak Allah SWT yang mengaturkan. Jadi kita patut bersyukur banyak-banyak. Kita bersyukur banyak-banyak. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab setiap istighfar itu ada kebaikannya. Sebab kita tak tahu pergerakan kita tadi selepas petang tadi, apa yang kita telah buat. Adakah kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tak tahu. Jadi banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan istighfar itu Allah dapat mengampunkan dosa-dosa yang kita telah lakukan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, insya-Allah pada malam ni, oleh kerana pengerusi telah bagi tahu kat saya yang mana kitab apa ni, Ma'rifatullah, yang ini mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dicari. Ada. Ya. Oh, petikan bau. Ya, sama, lebih kurang sama juga. Okey, petikan bau tu. Ada. Alhamdulillah. Dah ada. Kalau dah ada kita kita boleh ada berapa semua? Cukup semua. 5. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, sebelum kita pergi ke mukadimah kitab ni. Kitab ini yang telah disusun oleh B. Arifin. Ada sini lengkap yang mana dicipta daripada Surabaya, Indonesia, tuan-tuan ya. Surabaya, Indonesia. Lepas tu dicetak kembali lagi di Malaysia ni. Dicetak pada tahun 1985 tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan yang mulia, sebelum kita pergi ke kitab ini, saya nak buat pendahuluan kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, mengenai kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala, dipanggil itu. Kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sentiasa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada yang tidak mengenali, kebanyakan tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dia cuma tahu Allah, nama Allah, tapi kenalnya tak begitu rapat. Kan? Macam kita sahabat-sahabat dah. Kita dengan sahabat kita ni, kita kenal dia. Tapi kita tak tahu lebih detail dalam hati dia ataupun pergerakan dia ataupun perkara-perkara yang dia buat. Ya, kita tak tahu detail. Mungkin dia baik depan kita, belakang kita, dia kutuk kita. Ha, kita tak tahu ya. Ha, itu. Jadi bagi dengan Allah SWT ni, kita kenalkan dia, kenalkan dia keseluruhannya. Dulu masa di pondok lah dulu, dulu lah. Ya, kalau mengajar atau belajar nak sifat Allah SWT ni. Yang dikatakan tauhid, mentauhidkan Allah SWT telah disusun oleh ulama-ulama dulu untuk mengenal. Macam kita kata sekarang ni tak ada lah, saya rasa kalau kuliah-kuliah tak ada yang diajar macam tu.
Kalau pondok-pondok, wallahu'alam di sini. Dulu-dulu kita belajar, mula-mula kita nak mengenal Allah, sifat Allah, wujud, qidam, baqa, muqalabatu lil hawadis. Pada niat, iradat, qudrat, iradat. Ya tak? Sama, alam, basar. Kita belajar. Saya rasa tuan-tuan dah belajar. Masa di sekolah pernah belajar tak? Jadi mengenal sifat-sifat Allah. Kita belajar mengenal sifat Allah, tapi kita tak ambil hal pun. Cuma kita menghafal dalam diri kita, tapi kita tak langsung, tak memikirkan ataupun tak usah memikirkan wujud Allah SWT tu wujud macam mana, qidam Allah SWT tu qidam macam mana. Tak? Walaupun benda ni tak diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tapi ulama-ulama telah menyusun, para tabi'in-tabi'in telah menyusun supaya umat-umat ataupun kita yang akhir zaman ni senang memahami, ya, bagaimana caranya untuk kita mengenal Allah SWT dengan sifat. Tapi zat dia kita boleh tahu, tapi tak boleh mengambil tahu selebihnya zat Allah SWT. Ya. Itu yang dikatakan. Kita ni wajib bagi kita muslimin dan muslimat, laki-laki perempuan, ya, mendalami masalah mengenai Allah Taala. Yang ini empat perkara masalah. Empat yang saya ajar minggu lepas, tapi saya cuma bagi tahu ya. Hari ini saya terang terus. Yaitu empat masalah atau empat perkara yang patut, yang wajib kita ketahui. Yang ini yang pertama, iaitu ilmu. Nak mengenal Allah SWT dengan ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita mengenal Allah dengan apa? Dengan akal, akli. Kita tak boleh kenal Allah SWT dengan akli. Kita kena mengenal Allah SWT dengan naqli. Yang ini, naqli itu adalah Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau akli, mana akal saja memerintah dan dibawa oleh iblis dan syaitan memikirkan Allah itu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia akan mereka. Nah, itu yang kita patut dan mesti diwajibkan kita menuntut ilmu. Macam saya baca dulu malam tadi kan, ilmu ini wajib dituntut oleh muslimin dan muslimat, lelaki dan perempuan. Sesiapa yang tak menuntut ilmu, satu hari, satu malam, dianggap berdosa. Kita tak tahu. Sebab dia kata wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu dah wajib. Apabila wajib, bila kita tak buat, kita berdosa. Sekurang-kurangnya kita dengar dari televisyen. Sekurang-kurangnya kita membaca buku ilmu-ilmu. Ya. Sekurang-kurangnya kita membaca risalah Rasulullah, kitab-kitab tauhid, fiqh, tasawuf. Sekurang-kadarnya kita membaca. Ini kita cuma duduk di siang hari, kita belajar, makan, minum. Pergi kerja, balik kerja, tidur, makan, minum, jalan. Itu je. Mana ilmu yang kita belajar? Talibun alim fardiyatun al-kumsimin. Yang dia kata, belajarlah ilmu itu wajib. Dan dia kata, walaupun bisin. Negeri Cina. Negeri Cina. Nuntutlah ilmu kamu. Sehingga Nabi kata, Nabi Muhammad SAW, dia bagi kepada kita, dia kata tuntutlah ilmu walaupun negeri di negeri Cina. Maksudnya negeri Cina ni banyak ilmu.
Rasulullah tahu. Jadi wajib kita tuntut ilmu, tuan-tuan. Kalau kita tak belajar yang berdosa, situ saja kita buat dosa hari-hari. Kita boleh cari makan, itu ilmu juga. Walaupun ilmu di pejabat, kita belajar ilmu komputer, itu ilmu. Ilmu kita belajar. Jadi satu daripada benda itu adalah wajib terhindar daripada dosa. Tahu tak? Kita belajar benda-benda baru, macam kita belajar matematik, kita ajak anak-anak kita. Yang tu ilmu. Jadi nama ilmu, maka tidaklah berdosa kalau kita ada belajar. Tapi kalau kita duduk saja tengok TV, tak ada ilmu lah. Doa dia panggil. Sia-sia. Jadi inilah dia katakan ilmu. Ilmu yang pertama kita mesti mengetahui ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita menuntut ilmu. Sekarang ni dunia akhir zaman ni menuntut ilmu. Untuk ya, untuk apa? Untuk duit. Belajar ilmu untuk duit. Untuk kaya. Untuk senang. Sedangkan kesenangan kekayaan tu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menuntut ilmu mengenal, yang pertama sekali mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu Allah? Kita kena tahu. Walaupun kita tahu Allah tu Allah kita, tapi kadang-kadang kita tak memahami sepaham-paham mendalam-dalam dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita menuntut ilmu, kita mesti mengenal siapa itu Rasul. Siapa itu Rasul? Jangan kita kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Rasul? Rasul yang 25. Kita kena tahu. Yang 25 kita kena tahu. Ulul amri yang 5 kita kena tahu. Ini kita tak tahu. Cuma yang kita tahu 25 penyanyi pop. Bagi tahu kat saya 25 penyanyi pop dulu-dulu. Dia bagi tahu ni 25. Lebih ada kan, lebih 30 dia bagi tahu. Tapi Allah Taala bagi tahu untuk mengenali 25. Yang tak tahu wajib mengetahui. Dah tahu alhamdulillah tak apa. Lepas. Yang tak tahu berdosa. Wajib mengambil tahu 25 rasul. Sekurang-kurangnya kita tahu. Tak ngapal pun kita baca. Sekurang-kurangnya mengapal lah. Yang 5 pun kita dah hafal orang alam. 366 nabi. Jangan nak ngapal. Tengok. Kita tahu 366 nabi. 25 rasul. Ulul amri 5. Ada nanda kita tak? Sekurang-kurangnya 5 ada cukup lah alhamdulillah. Kalau 25 tu tak faham atau tak baca. Jadi langsung tak ada. Ini bahaya tuan-tuan. Kita tak mengenal Allah, tak mengenal Rasul, Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Kita tak mengenal apa itu Islam. Tak kenal. Tak kenal Allah, tak kenal Rasul, Islam, apatah lagi kita tak kenal. Kita tahu, aku orang Islam, aku Islam. Islam tu apa? Aku orang Islam, Islam tu apa? Kita tak tahulah. Kita tahulah kita memang orang Islam, tapi Islam tu apa bagi kita? Ya, agama. Betul agama. Ad-din. Yang dikata ad-din kepada kita tu, agama kita. Yang dituntut oleh Allah SWT. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Nabi kata, Allah SWT. Aku dah redha. Islam tu agama. Kau wahai Muhammad. Dan kau itu adalah pesuruh aku Muhammad. Tuhan dah kata. Aku dah redha lah. Mana redha? Bila dah tahu dah redha Islam tu agama kita, iaitu sunnah Rasulullah SAW dan Al-Quran itu adalah puncak dia. Kita tahulah Islam ni tertakluk pada hukum dan hakam. Tahu tak? Tertakluk pada empat yang kita belajar dah.
Kalau kita tak tahu pun payahlah. Sifat Nabi pun kita tak tahu. Sidi amanah tabli fatunah pun kita tahu. Munakahat jenayan ibadat. Tak? Kita kena tahu. Bahawa kita tahu itu Islam. Islam tu ada munakahat, ada jenayan, ada muamalat. Itu Islam. Islam apa? Islam lah. Kita kena cakap macam tu. Tak? Sifat-sifat macam tu. Hukum hakam dia. Bila masuk Islam lagi, apa kata Islam sebenarnya? Sebenarnya rukun. Rukun Islam dan rukun iman. Bagus cagut masuk dalam badan kita daripada akadul iman. Ini yang dikatakan kita wajib. Wajib kita mengenal ilmu. Yang ini ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, ya. Ilmu terlalu banyak Rasulullah bawa. Hadis terlalu banyak Rasulullah bagi tahu. Sunnah-sunnah dia ada buat terlalu banyak. Tapi adakah kita ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita tak ikut, macam mana kita nak kenal Allah? Inna Allah wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala kata, aku selawat atas nabi. Kita tak selawat atas nabi, macam mana kau nak kenal aku kalau tak selawat atas nabi? Kita berselawat atas nabi, keberkatan pada nikmat dari kita. Jadi Allah Taala masukkan nur dalam dada kita. Ini yang kita nak ni. Tapi kadang-kadang kita buat tak tahu. Bila selawat Nabi dan imam nak cakap Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad, kita diam. Sambut selawat. Sambut salam Nabi tu. Sambut. Berkat dapat. Pahala pun dapat. Tapi kita tak mau buat. Macam mana kita nak kenal Allah? Walaupun kita tahu aku hidup menawa ni, nafas ni, Allah Taala bagi. Cuba tengok dalam Quran berapa surah kiamat ada. Kalau kita tahu zaman Nabi ni macam ni, zaman Nabi ni Tuhan bagi macam ni, akhir lagi zaman Muhammad apa dia? Kalau zaman, contoh saya bagi satu, kalau zaman Nabi Lut, Allah Ta'ala terbalikkan kampung bumi tu, satu kampung tu Allah Ta'ala terbalikkan, kan? Mampus habis, siapa pun tak tinggal. Tinggal yang ikut Nabi. Kan? Itu zaman Nabi-Nabi. Nabi Nuh, Nabi Musa, ada macam-macam. Nabi Muhammad, apa dia? Kiamat lah tuan-tuan. Kiamat. Apa itu kiamat? Nak tahu. Banyak dalam Quran sebut. Surah Al-Haqqah, kiamat juga. Ya. Tapi kita buat selamba. Kita dah tahu di akhir kita nabi-nabi lain Firaun ditenggelam di Allah Taala dalam laut. Itu akhir dia. Betul? Masa zaman Nabi Musa. Nabi Nuh ditenggelam juga oleh banjir. Di dalam banjir itu habis gunung ganang tenggelam. Mati habis, tinggal yang dalam kapal sahaja. Tapi kita ni, kita semua akan mati apabila nak datang kiamat. Diterbalik gunung-gunung, dihancur gunung-gunung jadi debu. Langit runtuh berkeping-keping turun, bintang berjulun-julun turun jatuh, api dari belah bumi keluar. Nak lari ke mana tuan-tuan? Ini tidak mustahil. Dalam Quran telah menceritakan banyak ayat mengenai kiamat tuan-tuan. Tapi kita ambil lorok ya. Tak kenal Allah Ta'ala lagi. Adakah kenal Allah Ta'ala? Tentang situ kita kena kenal ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah SWT yang menjadikan semua kiamat Allah. Mengenal Rasul, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah turun bagi tahu kat kita. Ya, Nabi tak boleh
nak bagi syafaat atau apa-apa. Betul tak? Dia tak boleh nak bagi macam Abu Bakar atau dia bagi bapa saudara dia Abu Talib tu. Tak, suruh mengucap. Allah kata tak boleh. Bukan kerja engkau tu. Ha. Yang nak mengimankan kerja aku. Kerja engkau menyampaikan sahaja. Kerja Rasul menyampaikan sahaja. Kita kenal Rasul. Kenal. Pasal apa? Kita menyampaikan kepada kita risalah-risalah yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, dijadikan sunnah Rasulullah SAW pada dalil-dalil. Dalil pun kita tak faham apa itu dalil. Dalam Quran Tuhan bagi tahu satu cerita. Rasulullah mengeluarkan daripada kata-kata Quran tadi menjadikan satu sunnah kepada kita. Dan kita ini ikut sunnah Rasulullah SAW, ikut sunnah. Al-Quran itu panduan kita supaya kita mengerti apa dalam Quran saja. Kita ikut Al-Quran, kita faham Al-Quran, kita ikut Al-Quran bukan ikut sunnah. Apa yang dia buat? Tapi Al-Quran itu untuk memahami pada diri kita. Apa kita mengenal Allah SWT, mengenal Rasul. Mana Quran dan hadis itu berada dalam agama Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Tuhan kata. Aku dah redha. Agama Islam tu adalah agama kamu, wahai Rasulullah. Bila dia redha, kita yang hidup di dunia ni, kita kena ikutlah sunnah Rasulullah SAW. Sekurang-kurangnya. Kalau banyak sunnah, beribu sunnah. Kita istiqomah kan sekurang-kurangnya dalam rumah 20 atau 10. Istiqomah tu mana sentiasa. Nah. Istiqomah. Masuk tandas, kalau luar tandas, tengok cermin tu sunnah Rasulullah SAW. Kita istiqomah lah nak buat yang mana satu nak buat, buatlah. Tapi istiqomah. Ini kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang lupa. Allahumma barik lana fima radaqtana wa qina azabana. Sudah kan? Kadang-kadang bantam ya. Tidak pun tidak. Dah lari dah berasa sudah. Macam mana kita nak kenal Rasulullah? Kenal Rasul? Kenal Nabi kita Muhammad SAW? Jadi ini payah kita tuan-tuan ya. Baiklah. Dengan ilmu kita mengenal Allah, dengan ilmu kita mengenal Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi, dengan ilmu kita mengenal apa itu Islam tuan-tuan. Tanpa ilmu kita takkan dapat tuan-tuan. Ilmu datang daripada Allah SWT. Tapi Allah nak bagi pada seseorang ilmu itu dengan hikmah dia. Kalau tak nak bagi, tak boleh dapat, tak dapat tuan-tuan. Orang tu nak baca, kadang-kadang nak baca ayat Al-Quran pun payah. Nak hafal, payah nak hafal. Kenapa ni ayat? Payah dia kata. Ha, itu kehendak Allah. Tak. Setengah sekejap dia baca dah hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semua ilmu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengenalah Allah dengan ilmu. Mengenalah Rasul dengan ilmu. Mengenalah Islam dengan ilmu. Ilmu yang kita belajar. Menuntutlah ilmu tuan-tuan. Tuntutlah ilmu tuan-tuan. Baik. Yang kedua, dengan amalan ataupun amal. Selepas kita menuntut ilmu, selepas kita mendapat ilmu yang kita pelajari, selepas kita dapat ilmu yang kita tahu daripada Rasulullah SAW, kita kena amal pula. Jangan dapat ilmu. Ya, dapat ilmu kita kata apa? Kata macam Nabi dia kata, tak apalah. Sampaikanlah walaupun satu ayat. Ya tak? Aku sampaikan satu ayat cukuplah. Ikut sunnah Rasulullah. Dia kata apa? Kau makan baca Allahumma barik lana fima radaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Tapi dia tak aman. Dia suruh orang baca. Tapi dia tak apa? Tak baca. Tapi kena amal lah. Selepas kita dapat ilmu,
kita kena amal dengan ilmu tu yang kita dapat ni. Ini yang dia kata, sebab kita nak menerapkan nilai-nilai ilmu yang kita dapat dalam dada kita ini, mudah-mudahan besok, di akhirat besok akan ditanya oleh Allah SWT, kamu belajar di mana? Di sini, di sini. Dengan siapa? Di sini. Apa yang kamu belajar? Belajar ini, ini. Apakah amalan kamu dengan apa yang kamu belajar itu? Kita nak jawab kepada Allah SWT dengan mana? Kalau kita tak amal, kalau amal tak payah, kita duduk diam je. Sebab amalan yang jawab, amalan kita yang jawab. Kita relax je lah. Dia tanya, malaikat tanya, man rabbuka? Amalan jawab. Ma nabiuka? Amalan jawab. Ma ikhwanuka? Amalan jawab. Ma kiblatuka? Amalan jawab. Betul? Betul? Semua amalan yang kita jawab, kita relax je. Tapi kalau kita tak beramal, nak jawab macam mana? Periksa, kalau kita tak baca buku, lain. Kita baca buku, tapi kita baca je buku, baca. Tapi kita tak amal. Tak menghafal ke? Contohnya. Macam mana nak jawab soalan tu? Tapi soalan Allah SWT dah bagi. Allah Ta'ala bocorkan kepada kita. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kita tahu. Tapi adakah kita boleh jawab besok? Pasal apa? Pasal kita tak amalkan benda tu. Amal-amal-amal. Macam mana dia nak lekat dalam dada? Dia akan jadi fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ditutup atau disirkan hati kita ini untuk mengamal atau mengingat pada Allah SWT. Jangan sampai tahap menyentuh tuan-tuan. Apabila kita disir ataupun ditutup hati kita ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tuan-tuan. Walaupun kita hidup senang tuan-tuan, tapi Allah Taala tak redha. Tidak meredai. Jaga tuan-tuan. Jadi amalan kita tu amalan yang tepat tuan-tuan. Selepas kita belajar satu tu, kita tuntut ilmu tu, kita amalkanlah ilmu tu tuan-tuan. Walaupun sedikit tuan. Ya? Walaupun satu perkara kita amal. Ha? Sunnah Rasulullah SAW kita amal. Dalam Al-Quran kata, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu mendusta. Kita amal, aku tak nak dusta. Aku nak cakap elok. Kalau aku dusta, astagfirullahalazim. Tuhan kata balik. Kalau kamu tersilap, terdusta, astagfirullah. Astagfirullah. Bertobat pada aku. Aku ampun dosa kamu. Ini tak nak. Jadi macam mana? Takkan tak ada tobat? Ada. Kita keselipan tobat diberi oleh Allah SWT. Satu nikmat. Taubat tu Allah SWT bagi ada satu nikmat pada kita. Sebab kesalahan kita, kita boleh cuba sebut. Astagfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mana kita berlagu dengan cara tu masuk dalam hati kita, kita rasa menyesal sikit perbuatan yang kita sebut tadi. Allah ampun. Insya-Allah tuan-tuan. Ini janji Allah. Janji Allah tak pernah tertunai. Allah tak pernah bohong. Yang nak bohong kita aja. Jangan membohong kita. Jadi menerapkan nilai-nilai ilmu yang kita belajar pada ilmu yang bermanfaat pada kita, kita amalkanlah tuan-tuan. Walaupun sedikit ya. Baik, yang ketiga, selepas kita amalkan amalan tu, kita kena menyampaikanlah. Kita berdakwahlah. Ya tak? Berdakwah tak sepertinya kita keluar kena dakwah. Tak sepertinya kita pergi heboh kepada orang lain, taklah. Kita dakwah dengan kawan-kawan kan, cakap hikmat, waktu dah masuk, jom kita pergi sembahyang. Ini dakwah tu. Jangan masuk waktu senyap jalan, besok mat tu akan soal jawab kita. Nah tu Allah dia angkat tangan, ya Allah Tuhanku, tu simpulan-simpulan tu nama apa? Karim. Contoh kawan ni Karim. Karim hari-hari pergi sembahyang, tak pernah ajak aku pun, tak pernah minta tanya aku pun. Allah Ta'ala kata Karim, Karim kenapa kamu tak ajak? Saya malas nak ajak, takut. Jangan takut, ilmu tak boleh takut. Amalan kita dah buat, kita kena beritahu, kita benda dakwah. Sekurang kurang kita bercakap. Mat, kita pergi sembahyang mat, kau pergi dulu, terlepas kita. Besok dia tanya, Tuh Allah, dia ni tak lalu tak ajak apa, cakap balik. Allah Ta'ala tunjuk balik pada dia. Kau tengok, dia tak apa. Dia ajak engkau. Tapi kau kata pergi dulu.
dia dah berdakwah pada engkau. Sekurang-kurang kawan-kawan kita, kita jalan ikut jalan tu, ikut jalan-jalan tu, assalamualaikum ke surau kita, jangan kata, eh meh, hang tapi hang berdosa, hang tapi hang berdosa, berdosa besar, aku sepakkan hang lagi, siap. Ha, tak boleh lah cakap macam tu. Kita itu bukan cara Rasulullah ni. Cara Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ke surau kita, insyaAllah tuan pergi. Kita dah jemput ke masjid kita. Janganlah weh pergi masjid, dia tak mau lah macam tu. Kalau orang tengah duduk gereng-gereng-gereng, eh pergi masjid weh, hampa tak boleh pergi ni, haram aku boleh mengaut hampa ni, aku masuk neraka. Tak boleh lah macam tu. Nanti dia kata, eh kubuang aku lah. Tahu tak? Pergi, assalamualaikum, waalaikumsalam ke masjid kita. Sama je cakap. InsyaAllah okey lah, selamat lah kita. Terlepas kita, ada tak ada soal jawab lagi. Ha. Kadang-kadang kita bukan kat luang saja, dalam rumah pun sama. Anak-anak kita tengok TV kan, kita pergilah masjid surau, tapi anak-anak kita lopong tengok TV, tak cakap pun, mak sekali lagi sembahyang, jangan tak sembahyang. Abah-abah balik tak sembahyang, siap. Mak kau cakap tak sembahyang, siap. Cakap tu. Ataupun, sekarang siap, jom pergi ke masjid. Cakap. Cakap tegas sikit, kena tegas. Tak apa lah, nanti. Sehari, balik balik, tak semayang siap. Jadi, terlepas kita. Daripada dia ada kena dakwa. Kalau dia tak buat semayang tu, besok disoal oleh Allah SWT, dia nak masuk neraka, bila dipanggil yang kata kita, kita cakap balik. Allah kata kita balik, ya Allah, aku telah mengajak anak aku pergi, tapi dia tak nak pergi. Banyak kali aku ajak. Macam Nabi-Nabi dulu pun juga. Mainlah naik perahu ni, main naik kapal ni, hang tak pergi tenggelam. Dengan bini dia ajak, mainlah. Eh, aku boleh panjang bukit. Bukit aku boleh naik. Nah, naik dengan bukit-bukit tenggelam. Habis. Nah, itu Nabi, bini-bini dia. Sama anak-anak kita. Kalau kita ajak, terlepas kita. Jangan tak ajak, kena ajak. Itulah dikatakan kita berdakwah. Kita dah ada ilmu, kita dah beramal dengan ilmu tu, dan kita menyampaikan kepada siapa-siapa saja. Walaupun anak kita, isteri kita. Tengok tak? Jom pergi, malam ni ada kuliah. Mainlah. Kan? Main kuliah, ramai-ramai kita pergi dengan kuliah. Dengan ilmu. Benda ni wajib, cakap dengan dia. Tak apalah bang, nak tengok Korea sikit lagi. Contoh lah. Sini okey, alhamdulillah semua. Tengok tak? Terlepas lah. Jadi itulah dia katakan. Kita mengajak orang kepada ilmu yang macam tu ya. Kita berdakwah kepada ilmu. Baik, selepas kita dah berdakwah kepada seseorang itu, kita kena bersabarlah dari kita. Sabar dengan apa ujian Allah bagi pada kita. Tengok tak? Orang tu nak maki ke? Tengok tak? Orang tu nak kata, alah palalah kau dulu. Dulu kau lagi teruk pada aku, lagi aku ni, lagi kau dok ni nak ajak kau. Contohnya lah kan. Kita jangan kata, orang ajak nampak tak boleh. Syukur, Alhamdulillah, cakap tu. Sabarlah. Kita dah ajak mereka, tengok tak? Tapi mereka tak nak pergi. Depa kata kat kita balik, kita kena sabar ajalah. Ha. Inna as-sabirin, kita kena bersabar. Orang yang bersabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita nak ni, baik. Selepas sabar ya, baik ya. sabar menghadapi segala rintangan. Rintangan apa? Rintangan pertama sekali kita menuntut ilmu. Rintangan menuntut ilmu apa kita nak cakap. Janganlah ilmu yang karun. Ilmu Allah. Kita bermaksud sabar. Ini semua sabar ni. Ini semua sabar. Kita menuntut ni kita sabar. Ini berapa ratus iblis datang ni. Banyak iblis duk main godok kita. Dia duk main cucuk bujumtut kita. Duk main cucuk telinga kita. Tengok tak? Duk main tarik biji mata kita, kening mata kita semua. Ingat tu. Tengok tak?
Tapi kita sabar. Ini kita sabar. Alhamdulillah dapat redha daripada Allah SWT, berkat daripada Allah SWT. Pahala besar tuan-tuan untuk ilmu tuan-tuan ya. Dan mengamalkan itu dengan firman Allah SWT. Ayat firman Allah SWT ni, dulu Imam Syafi'i rahimullah ta'ala mengatakan, seandainya Allah menurunkan surah ini, surah ni saja, surah yang kejap saya baca ni, sebagai hujah buat makhluknya tanpa hujah-hujah yang lain, sesungguhnya cukup surah ini sebagai hujah bagi mereka, bagi umat-umat Muhammad. Surah ni je. Surah apa? Surah Wal Asri saja. Ya, ini firman Allah SWT. Ini diberitahu oleh Al-Imam Syafi'i, iaitu Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Benda tu pendek. Tiga aja, tapi dia punya hujah tu cukup mendalam. Sampai Imam Syafi'i kata, kalau ayat ni saja turun sebagai hujah untuk kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, dah cukup. Dah cukup lah. Tetapi oleh kerana kita ni, dia bagilah hujah apa pun, ya tak? Kan? Kalau ada ketegak, kata ketegak lah, kata. Ketegak satu, badung liak satu. Nah, itu habislah. Susahlah. Nak menuntut, tak mau. Nak pergi belajar, tak mau. Nak dengar pun tak mau. Tak usah kata nak pergi, nak dengar pun tak. Tak mau. Itu payah. Payah di akhir zaman, tuan-tuan. Di akhir zaman. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Betul. Demi masa, Allah Ta'ala demi masa, Allah Ta'ala bersumpah tu. Demi masa, wal asri, demi masa, Allah Ta'ala dah bersumpah pada kita. Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Betul. Pasal apa? Pasal tak mau amal. Dapat tak mau amal. Dapat tak mau amal. Rugilah. Tahu tak? Yang dapat duit, simpan. Dapat duit, simpan. Nunggu banyak-banyak berjuta-juta. Itu dia mau. Nak? Ilmu, amal tak mau. Ilmu, amal tak mau. Ini kerugi. Kerugi serugi-ruginya, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal besok. Amal nak jawab di akhirat besok. Di padang mahsyar besok. Dalam arah bardah itu tak ada. Tak ada amalan yang kita boleh jawab yang nak menolong kita di alam bardah besok. Takkah rugi, tuan kata? Rugilah. Sebab kita ni, sebab kita dah tahu, kita kena amal lah. Kita tahu, kita takut lah, tuan-tuan. Kita sepatutnya kita takut amalan tak ada langsung dalam dada kita ni untuk memberi bantu kepada kita. Pasal apa? Satu amalan Al-Quran. Kita tak pernah baca Al-Quran. Macam mana Al-Quran nak tolong kita? Tak? Satu sunnah Rasulullah. Kita tak nuntut ataupun tak ikut sunnah. Macam mana sunnah nak tolong kita? Macam mana Nabi kita nak bagi syafaat kepada kita? Kalau kita berajin baca Al-Quran, insyaAllah pada masa besok ataupun alam barulah besok, Al-Quran ini menjadi amalan kita, membantu kita, sahabat kita, menolong kita. Kita tak mau belajar pasal apa? Itu dia kata wal asri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam kerugian. Rugi. Dia bagi tahu supaya kita tak mau rugi. Tapi Allah tahu sentiasa dalam kerugian. Mana kita jangan ambil ayat, kita ikut ayat Allah SWT ini, kita kena ikut betul-betul. Ya Allah kata kita dalam kerugian. Tak maulah, aku takut. Aku tak nak rugi, ya Allah. Aku tak nak rugi, ya Allah. Amal lah sentiasa. Tengok tak? Amal. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal illal ladzina amanu.
yakni orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT, yang ada ilmu mengenal Allah SWT, ada ilmu mengenal Rasul dan agama Allah SWT, dan ada ilmu dia amal kerana Allah, insyaAllah tuan-tuan, orang macam ni lah. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Allah Ta'ala kata, kecuali orang-orang yang beriman, yang melakukan amal soleh. Amal soleh. Soleh tu amal yang yakin kepada Allah. Amal soleh lah. Dia yakin, dia buat amal tu dia yakin dah. Dia tak ada ragu-ragu lagi dah. Dia yakin ini Allah SWT punya kerja. Ini Allah Ta'ala punya hal. Ini Allah Ta'ala punya buat. Ini Allah Ta'ala yang menentukan. Ini Allah Ta'ala yang menjadikan. Allah Ta'ala yang menentukan. Allah Ta'ala yang memberi. Semuanya Allah. Dia yakin kepada Allah. Amal soleh lah itu dipanggil. Amal yang soleh. InsyaAllah tuan-tuan. Baik. Seterusnya, dia jangan watawasaw bilhaq, dan saling menasihati. Sihat, nasihat. Lepas dia beramal, dia berdakwah atau dia memberitahu. Wabalik mulai ayah, dia kata, maka pun kamu sampaikan satu ayat. Itu dipanggil beramal, memberi saling menasihati nasihat untuk menegakkan yang hak. Bukan menegak yang batil. Menegak yang hak, menegak yang kebenaran. Kebenaran daripada Allah SWT. Kebenaran daripada Rasul Nabi-Nabi kita. Serta menasihati untuk berlaku kita ini dalam kesabaran. Itu maksud kata kata tadi. Dah ada ilmu, kita beramal dengan ilmu tu. Lepas tu kita berdakwah dengan itu, kita bersabar pula dengan ilmu tadi. Itu ayat ni dah cukup komplit. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Nampak? Last kali, sabar. Ini yang kita nak mengenal Allah SWT. Orang yang sabar, insyaAllah Allah Ta'ala kata apa kat dia? Haa, ini ilmu dia. Saya ambil. Jadi surah Al-Kahfi ayat 111. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Allah Ta'ala kan firman yang maksud, maka siapa yang benar-benar mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah ia berbuat amal yang soleh, yakni amal yang baik, dan juga jangan mempersekutukan Allah dalam semua ibadat dengan sesiapa pun. Mudah. Kita dah kenal Allah. Allah kata, kalau kau nak jumpa aku, kau buat amal soleh, kau beriman, beramal, berilmu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, jangan mempersekutukan aku, jangan kau sembah yang lain selain daripada aku. InsyaAllah selamat kamu dunia dan selamat kamu di akhirat. Firman Allah dah kita nyata dah. Kita nyata dalam tu situ. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li zambik. Dia kata sini ya. Maka ketahuilah bahawa sesungguhnya tiada sesembahan yang hak selain daripada Allah, dan mohon ampun atas dosamu. Oh, jadi kita tak payah ni dah. Kita dah tahu dah. Kita belajar kepada Allah SWT, kita minta ampun lah. Kita amal, kita minta ampun. Kita berdakwah, kita minta ampun kepada Allah. Kita bersabar, kita minta ampun kepada Allah. Tahu tak? Setiap apa yang kita lakukan, kita kena astaghfar banyak-banyak. Walaupun benda tu tak salah, kita astaghfar juga. Mudah-mudahan kita dah ada golongan orang yang
bertakwa pada Allah SWT. Kita nak bertakwa pada Allah SWT. Kena macam tu lah. Kena tak? Kena macam tu. Jangan ni. Baik. Macam firman Allah SWT dalam Al-Falaq. Surah ayat 65. Allah berfirman ini. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah mengadakan jalan keluar baginya. Itu satu. Kalau kita bertakwa pada Allah, makna takwa macam tu? Bukan takwa. Takwa ni makna amal yang kita buat tu, kita takut ataupun kita redha akan Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita redha. Kita takut pada Allah SWT. Ya Allah, aku bertakwa padamu, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan Engkau, ya Allah. Maka Allah Ta'ala akan bagi apa? Allah akan bagi jalan keluar. Yang ini kalau kita ada kesempitan, kesulitan, kita ada bermasalah, Tuhan akan excuse kan. Tuhan akan apa kata? Relaxkan kita, tenangkan kita, dan dia solvekan problem kita. Solvekan problem kita. Ini kalau orang bertakwa. Maksud ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Takwa. Takut macam mana? Takut bukan macam takut harimau. Betul? Takut harimau, kita lari jauh. Tengok harimau, harimau lari jauh lah. Tapi takut pada Allah Ta'ala, kita lagi dapat kita berdamping dengan Allah SWT. Betul? Lagi kita takut, lagi kita berdamping. Lagi kita takut, lagi kita berdamping. Lagi kita takut, lagi kita buat amal ibadat. Lagi takut, kita lagi kita sembahyang sunat banyak-banyak. Betul? Waktu dah tetap 5 waktu. Tapi sunat kita tambah. Tambah. Sunat wuduk, sunat hajat, sunat macam-macam, sunat tasbih, sunat had. Sabat awalnya, apa ni? Sunat-sunat macam-macam yang malam waktu malam bangun. Kenapa? Tambah sunat. Jadi tu kita, mana kita takut buat Allah, kita dekat dengan Allah SWT. Baik, yang saya tu, nescaya keluar. Dan rezeki yang kita tak tahu daripada arah mana Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu. Allah Ta'ala, kita kena yakin lah. Kita kena yakin. Kita bisnes, kita buat apa? Kita takut pada Allah. Jadi rezeki yang datang menggolek, tak tahu daripada mana. Tiba-tiba dapat projek ni. Tiba-tiba projek ni dapat. Tiba-tiba orang suruh buat ni. Tiba-tiba orang suruh buat ni. Saya ambil lah, tolong buat ni sikit. Saya tak tahu. Tak apa, buat kan. Jadi rezeki tu, ilmu kita dapat, rezeki kita dapat. Kenapa? Dan apabila kita dah selesai benda tu semua, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bertawakal, nescaya Allah akan mencukupi apa saja yang kita nak. Nampak? Duit tak ada ni. Anak suruh beli ni, beli ni. Allahu Akbar. Ya Allah, Tuhan ku, doa. Doa ni, kita takut pada Allah, kita doa, ya Allah. Minta Allah Ta'ala memberi hidayah pada kita, petunjuk pada kita. Apa yang patut aku minta, ya Allah. Aku ni orang macam ni. Aku duit tak apa-apa ada lagi ni. Anak aku nak ni, tolong dia bantu aku, ya Allah. Kau lebih memahami apa yang aku alamati aku ni. Tak? Jadi Allah Ta'ala tahu. Dengan itu Allah Ta'ala kata, apabila lepas tu, kita turun, kita bertawakal pada Allah. Tawakal ya Allah. Tawakal ya Allah. Aku bertawakal padamu ya Allah. Maka Allah nescaya akan mencukupi pada apa yang kehendak kita. Itu yang kata ilmu kita kena amal. Amal macam mana? Ilmu daripada dapat tadi, barang siapa bertakwa pada Allah, itu ilmu. Itu ilmu. Allah mengatakan bahawa aku akan bagi jalan keluar. Itu ilmu. Dan rezeki yang tak disangka, itu ilmu. Amalan dia, aku bertakwa pada Allah. Aku takut pada Allah. Itu amal. Ada jalan keluar. Kita cari. Jangan duduk dalam rumah, duduk melengung. Ya Allah, tuanku, aku ni tak ada duduk melengung pula. Tidur je. Mana boleh? Tak boleh lah. Kena bangun, keluar. Cari makan. Kena berjari. Selepas mencari, apa tu, datang nanti tak disangka, itu kerana Allah. Allah yang memberi. Bukan kerana kita. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah timi yaumil jumu'ah.
fasaw ila bizikrihi ibadarun baik. Ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila kamu dah beribadat, bersembahyang, maka pentempiaranlah di bumi Allah ni dan carilah rezeki yang halal. Pentempiaran ni, carilah rezeki-rezeki yang halal. Banyak. InsyaAllah terbuka, Allah akan mencukupi kepada kita. Kena yakin. Kena yakin tuan-tuan. Dan ingat tuan-tuan, rezeki yang kita cari itu kenalah halal. Minta doa pada Allah, ya Allah, cari yang halal. Supaya apa? Supaya akan datang ni kita nak timpa apa? Timpa kiamat. Apabila kita roh kita keluar, kita dapat nyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau kita buat benda yang haram, payah tuan-tuan. Payah nak sebut tuan-tuan. Baik. Saya tak buat jam berapa dah. Tak lagi lebih waktu pula. Saya tak kisah sampai tak pagi pun tak apa. Nah, kita terus main subuh. Ya, ada jam. Bagi tahu lah. Oh, 5 minit lagi lah. Ha, 5 minit boleh. 9 kan? Baik, 5 minit lagi. Baik. Apabila ilmu, amal, dakwah dan kita bersabar, Allah Ta'ala telah masukkan dalam Al-Quran ilmu, ilmu akali dan ilmu nakli. Dua-dua ada dalam Quran. Tapi yang kita patut pakai ilmu nakli, iaitu Quran dan hadis. Iaitu kita nak tahu apakah keutamaan ilmu tu. Kita tahu, kena tahu, barulah kenal Allah. Keutamaan ilmu. Yang kedua, celaan terhadap orang yang tak dalam tu ilmu tu, orang bodoh. Ha. Jadi orang yang bodoh, kita jangan jadi orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh ni Allah Ta'ala marah. Sebab apa? Jangan jadi daripada orang jahil murakak dipanggil. Jahil yang tak tahu apa langsung. Bila orang tanya, "Eh, apa ni? Fitrah tahun ni berapa?" "Entah, aku lupa lah. Aku atau bini aku yang bayar. Aku bagi duit kat dia, dia tak tahu apa." Sampai tahap macam tu tak tahu, murakak dipanggil. Jahil murakak. Allahu akbar. Tahun ni raya haji berapa bulan? Bulan Islam lah. Entah. Tak tahu lagi. Jahil juga. Allahu akbar. Sedangkan kita ni memang tuan-tuan, kita ni itulah dia katakan. Kalau tanya tuan-tuan, tanya orang-orang muda, bulan Islam ni berapa bulan ni? Tak tahu. Bulan kafirun. Ini 13 Islam. Islam. Yalah, bulan berapa? Apa nama bulan tu? Dah tak tahu. Tak tahu Zulkaidah pun tak tahu. Ni haji ni bulan apa ni? Pun tak tahu. Jahil betul tuan-tuan. Jahil itu pun. Tak usah kata banyak-banyak. Tanya dia, bulan haji ni bulan apa? Bulan haji lah. Bulan orang pergi Mekah. Wih. Bulan haji bulan orang pergi Mekah. Jahil lah tu, jahil lah tu. Bulan haji bulan Zulkaidah. Betul. Salah tuan-tuan. Bagai balas Zulhijjah. Cakap dengan dia Zulhijjah. Apa bulan wukuf? Habis. Tak usah tanya, habis tak usah tanya, ngarut dia. Baziak liok dia. Betul tak? Tak tahu apa. Habis itu kita nama wal asrinal insanal biusin, semua manusia dalam kerugian. Sikit punya tu pun dah kelelong-kelelong, dah tak boleh nak jawab tuan-tuan. Macam mana kita nak pergi tauhid Allah? Wujud tidak makam kalau petulis haulis, wujudnya Allah dengan apa? Wujudnya sendiri, wujudnya melawan apa? Tidak melawan apa? Makam lawan dia apa? Betul? Itu pun kita dah lupa lah. Tahu ada dalam ni semua ni. Okey, alhamdulillah dalam ni semua. Saya tahu ada, tahu semua ada dalam ada, tapi mungkin lupa sikit lah, lupa. Lupa tu, balik tak ingat lah tu kan. InsyaAllah. Rujuk-rujuk lah tu ada. Kita tahu tuan-tuan, walaupun benda pun Rasulullah tak bagi pada kita benda tu, ulama-ulama tabi'in tabi'in bagi tahu supaya umat di akhir zaman memahami siapa itu Allah sebenarnya. Kita apabila kita memahami Allah, kita takut tuan-tuan.
Apabila dah faham, kenal Allah, kita takut tuan-tuan. Semua-semua takut. Kita janganlah orang jahil. Jahil dengan ilmu, jahil dengan amalan, jahil dengan mendakwahkan orang. Yang dia tahu nak dakwah orang lain cara. Ha, hutang aku bila? Bila nak bayar? Ha, nak hutang tak? Ha, macam tu dia tahu. Yang lain dia tak tahu. Ha, jadi inilah kita jangan jadi jahil murakab tuan-tuan ya. Baik. Semua mencari ilmu, kita kena menyebarkan. Ha, apabila ada ilmu kita menyebar. Baik. Apabila amal tadi dalam Al-Quran menerangkan kita kena ajak orang beramal. Dalam Al-Quran dia beritahu dah. Kita kena baca lah. Tak? Macam mana kita tak tahu? Itu yang kita salah. Itu yang Tuhan kata Tuhan bagi rugi yang dia cakap kita rugi tadi. Kita dah belajar dalam Al-Quran tapi tak apa kita tak faham. Tapi setengah yang baca tak memahami Al-Quran. Tak apa, apabila baca tafsir tak baca. Hari ni baca Al-Quran. Saat ni petang baca tafsir. Pagi baca Al-Quran. Petang baca tafsir. Apa salahnya? Lebih baik. Ini baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Macam dia faham. Jangan macam tu. Kita nak faham baca Al-Quran pagi. Saat ni petang kita baca ayat ke 1 sampai 10. Baca sampai 10. Petang kita baca tafsir dia 1 sampai 10. Oh macam ni ya Allah ya Tuhan. Baru kita beramal dengan apa yang kita baca. Ini baca Quran, baca Quran. Apa yang kita kalau kita tu bahasa Arab kita faham, tak apa lah tak. Tak apa lah macam tu. Macam kita semayang. Orang Arab, sila fadal fadal fadal. Ada pakcik tu, abang tu. Orang Arab tu tak kita usali lah, usali fadal maghrib tak sebut lah. Itu bahasa dia. Takkan nak sebut usalli. Buat apa nak sebut? Kita ni nak menguatkan iman kita, nak menguatkan kita sembahyang. Itikad kita pada Allah, usalli fardan maghribi salasa. Baru betul. Baru Allah, baru kita ikat kasat tarat ta'yan masuklah hati kita. Allah saja aku sembahyang pada maghrib, 3 rakaat kerana Allah. Kasat tarat ta'yan. Allahu akbar, Allah Maha besar. Kena ingat, Allah Maha besar. Kena ingat Allah Maha besar. Tak ingat Allah Maha besar, habis. Tak ada apa. Ilek, kocik. Tuan-tuan ingat senang tak semayang? Kena tahu macam tu. Semayang tu. Tapi kalau harap, Allah. Dia tahu dah usali dia punya. Tak payah dah sebut dah. Tapi kita kena sebut. Itu yang dia katakan. Mewajibkan beramal. Kita wajib amal kita wajibkan diri kita untuk amal. Kita macam jadi macam wajib bagi kita untuk beramal tu. Kita dah belajar ilmu, aku nak kena amal lagi. Ha, jadi kita wajibkan. Jadi jangan kita baca-baca kita mengenal Allah. Allah itu satu. Esa ada. Tak payah amal. Tak boleh. Kena amal. Kena amal apa yang kita buat ya. Baik. Dan kita bertanggungjawab pada amalan kita tadi. Dah kita belajar ilmu, kita amal, kita bertanggungjawab. Bertanggungjawab macam mana? Kepada anak-anak bini kita. Dan kita bertasyahud dalam beramal. Tasyahud ni, kita kemaskan diri kita. Redha malam-malam, kita tasyahud beramal. Yang itulah. Bertasyahuban, kita beristiqamah. Jangan tinggal-tinggal. Istiqamah lah. Istiqamah petang kita buat, malam kita buat, petang hari kita buat, macam tu lah. Macam kita semayang zuhur, istiqamah je lah. Istiqamah semayang, berjemaah. Tengok tak? Istiqamah berjemaah. Okeylah, alhamdulillah tuan-tuan yang mulia. Sebab sikit pendahuluan untuk kitab kita mengenal Allah SWT yang mana saya bagi pada malam ini, 4 perkara tadi tu, patut-patut kita memahamilah. InsyaAllah kita akan InsyaAllah akan datang ni kita akan buka mulai Islam pekerti seperti pokok kayu ya yeah? Islam itu. Jadi kita akan belajar insyaAllah. Saya sekali ini sajalah yang saya dapat huraikan. InsyaAllah yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak baik itu datang saya sendiri. Jadi aku lakukan haza astagfirullahalazim li wa lakum وَالْيَمِنُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَاتِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ